Pokok cili merupakan tanaman wajib yang ada di kebun dapur. Menanamnya seperti agak mudah tetapi banyak dugaan. Contohnya serangan perosak seperti aphid yang saya hadapi sekarang. Perosak aphid ni memang sinonim dengan semut. Kalau kita nampak banyak semut, mesti ada aphid. Kebiasaan aphid menyerang pucuk pokok cili dan menyebabkan pucuk menjadi kerinting dan rosak. Jika tidak dikawal, memang habislah pokok cili yang kita tanam. Perkara pertama yang saya buat adalah saya alihkan kas tanam ke tempat yang lebih sesuai. Elakkan kawasan yang banyak semut seperti ini. Semut boleh menjadikan media tanam sebagai sarangnya. Secara tidak langsung akan mengganggu akar pokok. Untuk kawalan perosak, saya menggunakan Organic Garden Neem Oil. Semburan boleh dibuat pada awal pagi sebelum matahari terbit ataupun lewat petang. Bagi masalah yang agak teruk, boleh gunakan dengan kerap pada minggu pertama dan penggunaannya boleh dikurangkan pada minggu seterusnya. Bak kata orang kawan-kawan, mencegah lebih baik daripada mengubati. Begitu juga dengan kawalan perosak pada pokok-pokok yang kita tanam. Organic Garden Neem Oil ini kita boleh sembuh pada peringkat awal lagi penanaman. Seminggu sekali pun cukup memadai supaya tanaman kita imun kepada serangga perosak dan penyakit.